Hari ini kita akan mencoba melakukan pembayaran iuran TKI melalui ATM Bank Mandiri. Seperti biasa, kita masukkan kartu ATM, pilih bahasa, masukkan PIN kita. Setelah itu kita masuk ke menu bayar atau beli. Selanjutnya kita klik menu lainnya. Sekali lagi kita klik menu lainnya yang kedua. Lalu kita akan pilih menu multi payment. Dalam menu multi payment akan masuk ke kode perusahaan. Untuk TKI di Bank Mandiri kodenya menggunakan kode 5001. Klik benar. Lalu kita akan masukkan 17 digit ID billing pembayaran. Setelah itu kita klik benar, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini, dan kita tinggal lanjutkan untuk klik ya, maka proses pembayaran iuran TKI sudah berhasil dilakukan. Terima kasih.